Bismillahirrahmanirrahim, rumus utama. Berakan setiap lafaz antara isim bfiil jawruf. Isim adalah kata benda, fiil adalah kata kerja, urus selain isim fiil. Dasarnya. Isman wa fiilan sumar van maiza. Lafdan bima minal alamati riza. Berakan dulu isim fiil dan huruf dengan tanda-tanda isim fiil huruf. Tanda isim ada berapa? 5, 1, berabjar, 2, tanwin, 3, al, 4, setelah urnida, 5, musnad ilaih, dan irabjar ada berapa jumlah? 3, 1, karena berada setelah urjar, 2, karena menjadi mudaf ilaih, 3, karena mengikuti lafaz sebelumnya dibaca jar. Urnida apa saja? Ya ayuha, ya ayatuha, ayuha. Musnad ilaih contohnya? Fa'il dan muktada. Dasarnya isi. Biljari wa tanwini wa nida wa al, wa musnadin lilis mutamizun asol. Tanda isim dengan jar tanwin anida dan musnad ilaih contoh fa'il muktada. Sekarang bismillahirrahmanirrahim dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang diterjemah. Bi adalah huruf. Diterjemah. Bismillah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan yang maha penyayang. Mantap. Bismi. Isim huruf. Isim. Apa cirinya? Berirab jar. Berirab jar sebab apa? Huruf jar. Apa huruf jarnya? Bi. Apa tanda jarnya? Kasrah. Allahi. Isim huruf. Isim. Apa cirinya? Al. Selain al apa lagi cirinya? Berirab jar. Berirab jar sebab apa? Karena menjadi mudah pilih. Ar-Rahmani. Isim huruf. Isim. Apa cirinya? Al. Selain al apa lagi cirinya? Berirab jar. Berirab jar sebab apa? Karena mengikuti lafaz sebelumnya dibaca jar. Apa yang diikuti? Awahi. Tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Ar-Rahim isim huruf. Isim. Apa cirinya? Al. Selain al apa lagi cirinya? Berirabjar. Berirabjar sebab apa? Berirabjar karena mengikuti lafaz sebelumnya ada baca jar. Apa yang diikuti? Awahi. Tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Kasrah. Dasarnya isim. Biljari wa tanwini wa nira wa al. Wa musnadin lil ismi tamizun asol. Tanda isim dengan jar tanwin anida. Dan musnad ilaih contoh fa'il mubtada. Namanya ifatul. Mutasyarafah. Ah, mutasyarafah. Kelas berapa? 3. Kelas 3 apa? MI. MI. Bukan kelas 3 Tsanawiyah. Kelas 3 MI. Mantap. Bismillah tadi. Bismi. Bi adalah huruf jar. Huruf termasuk huruf jar hukumnya? Mabni. Bi mabni. Kasrah. Kasrah ismi. Lafaz huruf jar. Majrur atau jar? Majrurnya. Kasrah. Kasarnya. Farfa bi dhammin mansiban fathan wajur. Kasrah ka di ruwai ada u yasur. Wazim bi taskinin wa ghairu madukir. Ya nubuna hujahu bani namir. Rafa dhamman asafa jazm sukun. Jar kasrah dikilla awa dengan takun. Rafa dhamman asafa jazm sukun. Jar kasrah dikilla awa dengan takun. Ismi ada alnya? Tidak. Ada tanwin? Tidak. Kenapa? Karena menjadi mudhaf. Apa jadinya mudhaf? Tanpa al dan tanwin, tanpa nun tsaniyah dan nun jamak. Dasarnya? Nun anta lili raba al tanwina. Mimma turi budi katu disina. Wasani yajruan mimin awhida. Lam yaslu illa daka wala mauda. Nun dan tanwin yang jari mudhaf dibuang. Mudhaf ila jalan al mudhaf dibuang. Ida harus menyimpan mana nyabi. Ada apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya. Allahi. Mudhaf ilaih hukumnya. Jar. Tanda jarnya. Kasrah. Mudhaf ilaih jar. Dasarnya. Nunan talili rabau tanwina. Mimma tudibu difka tudisina. Wasani yajruan mimin afida. Lam yaslu illa daka wala mauda. Nunan tanwin yang jari mudhaf dibuang. Mudhaf ilaih jalan al mudhaf dibuang. Ida harus menyimpan mana nyami. Dan mana nyali? Parfa bidam min wasiban watan wajur. Kasangka di keruayam jauh ya sur. Wasim bitaskinin wakai rumah dukir. Ya nubuna hujahu bani namir. Rafa demman asafat aja sem sukun. Jar kasro dikila awa dengan takun. Rafa demman asafat aja sem sukun. Jar kasro dikila awa dengan takun. Tanpa tanwin kan ada al. Dasarnya. Wa yudafu tanwinu fil ismida. Da'ala albi wa bil asrikara. Isim jika ada al tanwin dibuang. Bila tidak ada al tanwin dipasang. Alhamdulillah. Berikutnya dipercepat Pak Nia. Mantap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nia. Berikutnya Pak Nia.
Ayo. Dipegang, Pak. Nah, dipegang dah. Nah, kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 apa? MTS. MI. MI, kelas 2 MI. Rumus utama. Bedakan setiap lafaz antara isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja. Huruf selain isim fi'il dasarnya isman wa fi'lan summa arban wa iza. Daftar lima minal alamati riza. Bedakan dulu isim fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim fi'il. Lima. Satu. Beri irab jar. Dua. Tanwin. Tiga. Al. Empat. Setelah huruf nida. Lima. Musnad ilaih. Beri irab jar ada berapa sebab? Tiga. Satu. Karena berada setelah huruf jar. Karena berada huruf jar. Karena menjadi mudhaf ilaih. Karena menjadi mudhaf ilaih. Tiga. Karena mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jar. Mantap. Huruf nida apa saja? Ya. Ya, ya, ayuha, ya, tuha, ayuha. Kemudian musnad ilaih contohnya apa? Fa'il dan muktada. Dasarnya isim. Biljari wa tanwini wa nida wa al. Wa musnad ilaih ismi tamizu nasar. Tanda isim dengan jantanin al nida. Dan musnad ilaih contoh fa'il muktada. Sekarang tentukan di sini. Bismi, lafal bismi. Isim, fi'il, huruf. Isim. Apa ciri isimnya? Berada setelah huruf jar. Apa huruf jarnya? Karena si apa ciri isimnya? Coba, ciri isim ada berapa? Lima. Apa saja? Berirab jar. Berirab jar. Satu, dua. Tanwin. Tiga. Al. Empat. Setelah huruf nida. Lima. Musnad ilaih. Misalnya, sekarang bismi. Isim, fi'il, huruf. Isim. Apa ciri isimnya? Apa? Berada setelah huruf jar. Ciri isimnya apa? Masa berisi isim jar karena berada setelah huruf jar? Ada, coba yang lima. Yang lima apa saja? Satu. Berirab jar. Berirab jar. Coba bismi, apa ciri isimnya? Berirab jar. Nah, di situ. Berirab jar sebab apa? Huruf jar. Apa huruf jarnya? Bi. Apa tanda jarnya? Kasrah. Dasarnya? Farfa bi damin wan siban fathan wajur. Kasrah kariku wa i abdau yasur. Wajim bi taskinin wa wairu madukir. Janubu nau jauh bani nami. Rafa dan mana sifat ajazan sukun jarkas rajikin lawa dengan takun. Rafa dan mana sifat ajazan sukun jarkas rajikin lawa dengan takun. Isim bil huruf. Isim. Apa ciri isimnya? Al. Selain al apalagi ciri beri isimnya? Rabjar. Beri rabjar sebab apa di sini? Karena menjadi mudhaf ilaih. Karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya? Jar. Dasarnya? Nuran talil iraba awtanwina. Mimma tudi hudif katu disina. Pasani gajruan mimin awwida. Lam yaslu illada kawalla mahuda. Nuran talil yang jadi mudhaf dibuang. Mudhaf ilaih jalan al mudhaf dibuang. Ida fahat ismanin pan mananya hi. Atau maknanya min dan maknanya. Di sini Ar-Rahmani isim bil huruf. Isim. Apa ciri isimnya? Al. Selain al apalagi ciri isimnya? Beri rab jar. Beri rab jar sebab apa? Karena mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jar. Apa lafaz yang diikuti? Allahi. Allahi tanda jarnya Ar-Rahmani dengan apa? Kasrah. Kasrah mantap. Ar-Rahimi isim bil huruf. Isim. Apa ciri isimnya? Al. Selain al apalagi ciri isimnya? Beri rab jar. Beri rab jar sebab apa di karena sini? Mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jar. Apa lafaz yang kedua? Allahi. Allahi, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan. Mantap. Mbak Nia, kelas 2? MI. MI apa Senawiyah? MI. Kelas 2 MI. Mantap. Madrasahnya kelas berapa? 1. Kelas 1, manti. Alhamdulillah. Sudah tahu isi. Mantap. Mantap. Yuk, Mbak Ilsa. Mantap. Yuk, tepuk tangan. Mantap. Berikutnya, Mbak Ilsa. Taruh dalam sakunya, Mbak. Biar tidak usah dipegang, Mbak. Mantap. Taruh dalam sakunya. Mantap. Rumus utama. Bedakan setiap lafaz antara isim beti huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain isim fi'il. Dasarnya. Isman apila summa asma iza. Labzan bima minal alamat iriza. Bedakan dulu isim fi'il dan huruf. Mantap. Dengan tanda-tanda isim fi'il. Isim ada berapa? Lima. Satu. Irab jar. Dua. Anwin. Tiga. Al. Empat. Setelah huruf nida. Lima. Musnad ilaih. Musnad ilaih. Bari huruf jar ada berapa sebab? Tiga sebab. Satu. Karena huruf jar. Karena menjadi mudhaf ilaih. Karena mengikuti sebelumnya lafaz sebelumnya yang dibaca jar. Berbeda apa saja? Ya, ya, ayuha, ya, tua, ayuha. Mantap. Contohnya musnad ilaih seperti apa? Fa'il dan mubtada. Biljari wa tanwini wa nida wa'at.
kamu tadi lisni tani sunasol tanda isim dengan jatani alida dan mustahil tanpa banyak tawa gak usah matrasenya kelas berapa. Oh ya, yang keras kelas berapa matrasenya, ha? Satu. Kelas satu, kelas satu apa? Asnawi apa Alia? Kelas satu? Ya. Iya kelas satu ula, kelas satu? Ya. Ula. Kemudian mana no? Apa MI-nya kelas berapa? Empat. Kelas empat, mantap. Sekarang tentukan, Mbak Elsa, Bismi. Isinya. Mirab jel. Mirab jel sebab apa? Jel. Apa huruf jennya? B. Apa tanda jennya? Sro. Dasarnya? Perfa bida min mansi ban fatan wajur kasong kadi kruai abdau yasur kasim bita kinin wabai rumah dukir yanu guna ujau bani nami rafa ramana sabat aja jin sukun terkatro di gila awarang atapun rafa ramana sabat aja jin sukun terkatro di gila awarang atapun ada halnya apa tidak? Tidak. Ada tapi? Tidak. Jadi apa? Namanya di mudaf. Kalau ini mudaf setelah mudaf, mudaf ada apa? Udah pilih. Mudah pilihnya, mudah pilih hukumnya, jer. Pasarnya. Gunan tali liwa bau wina, bima tu di budi katulisina, pesannya dia mimina pida, dan ya su illa da kawala maula, gunan tanwin yang jadi mudah dibuat, mudah bila jalan al mudah dibuat, ida pas menimpa mananya pi, atau mana yang minden mananya ali. Gak usah kayak stop grok, gak usah santai aja. Sekarang Allahi rumus utamanya isim bil huruf. Isim. Apa ciri isimnya? Al. Selain al apa lagi ciri isimnya? Mirab jel. Mirab jel sebab apa Allah? Kenapa menjadi mudah pilih? Menjadi mudah? Pilih. Tanda jernya Allah gitu dengan apa? Sro. Kasro dasarnya. Warfa bida min masih bapakan wajur. Kasong kali keluar ya abdau ya sur. Kasim mitas gini wawai rumah dukit. Ya nunggu nunggu jauh bani namir. Rafa ramana tepat aja jem sukut. Dekasro dikir lah awal dengan takut. Rafa ramana tepat aja jem sukut. Dekasro dikir lah awal dengan takut. Tanpa tanwin karena ada al. Waju dapu tanwin upis mida. Da'ala alfi wabilak sikada. Isim jika ada al tanwin dibuat. Bila tidak ada al tanwin dipasang. Sim. Al. Bilab jel. Karena mengikuti lapat sebulan. Karena mengikuti lapat sebelumnya yang dibaca jer. Yang dibaca jer. Wai. Tanda jernya dengan apa? Arwah. Kasra. Dengan kasra arwah ini simil huruf. Sim. Apa ciri simnya? Al. Selain al apa lagi ciri simnya? Mirab jer. Mirab jer sebab apa arwah ini? Karena mengikuti sebelumnya. Karena mengikuti lapat sebelumnya yang dibaca jer. Apa yang diikuti? Wai. Tanda jernya arwah ini dengan apa? Kasra. Kasra. Bismi. B-nya ada huruf apa? Jer. Huruf jer antara lain. Minila taala syadafi anala mun mundur ba li kai wa takabila la mata. Dasarnya. Aka huruf jari wa yaminila taala syadafi anala mun mundur ba la mukai wa un mata. Al kaku wa bawala ala wa mata. Huruf jari itu wa rupa minanila taala syadafi anala mun mundur ba la mukai wa un mata. Huruf kaf dan badala ala dan mata. Di adalah huruf jer. Semua huruf termasuk huruf jer hukumnya. Mabni. Dasarnya. Wa kullu harfin mukai kullil bina. Wa aslu fil mabni ayu zakana. Nah semua huruf hukumnya mabni. Hukum jari tanda aslinya mabni. Asro. Asro. Terima kasih. Jadi kita coba semuanya bisa apa tidak. Dan ini adalah merupakan evaluasi. Mantap, tepuk tangan. Wow. Berikutnya Kang Zafra.